Atta Halilintar ungkap mulut pedas keluarganya soal pasangan. Aurel dipuji, Fuji diminta mundur. Atta Halilintar membicarakan seleksi keluarga terhadap pasangan. Sebagai keluarga besar dengan 11 anak, lolos seleksi menjadi pasangan Gen Halilintar ternyata tidak mudah. Seleksi pertama untuk menjadi pasangan Gen Halilintar yang harus dilalui adalah Geni Faruk. Setelah ibu, anak-anak perempuan Gen Halilintar juga ikut menyeleksi. Bahkan kayak Sai Halilintar, misalnya dekat sama cewek atau Tarik Halilintar, atau apa, pasti mentalnya mamaku. Abis mamaku, adik-adikku yang cewek, kata Atta Halilintar kepada Ayu Dewi. Dalam video yang dibagikan ulang akun @rumpi_gosip pada Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022, Atta Halilintar juga mengungkap sulitnya menembus seleksi Gen Halilintar. Kalau kenalan sama kita, tapi satu keluarga enggak suka tuh, diomonginnya sama bersepuluh, pedes. Jangan tahu bang, dia tuh kenapa, gini, ucap Atta Halilintar. Warganet menanggapinya dengan berbagai sudut pandang. Aurel Hermansyah yang sudah sukses menjadi menantu Gen Halilintar rupanya ramai dipuji. Aurel waktu baru deket Atta, mama, papa dan adik-adiknya langsung setuju dan langsung bisa akrab. Makanya Atta kagum banget sama Aurel, komentar warganet. Netizen, bener dan tahu-tahu adik-adik ceweknya hangout aja ke mall rame-rame, sahut netizen. Di sisi lain, Fuji pacar Tarik Halilintar yang belum dikenalkan kepada Gen Halilintar diminta mundur. Namun ada juga yang tetap mendukung Fuji karena merasa Aurel Hermansyah pun tidak dengan mudah diterima Gen Halilintar. Mundur aja ya Fuji, tuh sudah dikasih tahu tipe keluarganya Torik. Mending cari yang lain. Anak tunggal yang ortunya enggak cerewet cici cuit, kata netizen. Netizen, enggak apa-apa maju aja, toh Atta aja nikah sama Aurel, emaknya Atta enggak pernah hadir di setiap acara keluarga, balas netizen.